Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya, pastinya ditemani oleh Mbak Eris ya. Karena hari ini kita mau mengulas seputar stok senapan angin. Ada Uklik, ada Gejlok, ada PCP, harga 2 jutaan. Kurang lebih ada di bawah 2 juta sampai mentok-mentoknya di 2 jutaan. Ini jarang sekali kita expose karena momen-momen kemarin itu banyak request yang senapan angin bocap dan sebagainya. Hari ini kita akan bahas senapan angin Uklik, Gejlok dan PCP mengenai harga dan sedikit singgung kelebihan dan keunggulannya. Pastinya sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman nggak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, saya ditemani oleh Mbak Eris yang tahu betul masalah harga. Saya soalnya nggak begitu tahu harganya ya, jadi takutnya nanti lupa atau salah sebut. Nah, saya minta bantuan oleh Mbak Eris. Mbak Eris, mau ada sesuatu yang ingin disampaikan dulu sebelum kita ulas? Lanjut? Oke, lanjut. Oke, Pak, ini yang pertama ada senapan angin Uklik ya. Ini apa, Mbak? Senapan angin Uklik, Mbak. Bisa dipegang aja, Mbak, dua-duanya. Nah, ini tuh ada Sub Pancasona 2565. Ini yang covernya gamo hitam. Ini larasnya krom ya. Betul. Ini harganya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Jadi teman-teman ya, harganya sudah 1 juta rupiah sudah dapat senapan angin pompa tangan yang dipegang oleh Mbak Eris. Ini stoknya ada berapa, Mbak, itu, Mbak? Ada 3, tapi masih banyak lagi sih, Mas, yang di kardus ya. Oh iya, masih di kardus ada banyak. Ini ya, ada 1, 2, 3. Dan ini bisa satu paket dengan kelengkapan ya. Kelengkapannya apa juga? Ada mimis tester, terus tali sandang, ada mistek A sama spare part. Oke, masuk. Lanjut, Mbak. Itu ada 3 yang hitam. Ini yang klasik coklat. Harganya sama. 1 juta. 1 juta pas ya, sama ya? Sama. Itu bisa ditunjukkan, Mbak, untuk senapan anginnya mungkin supaya teman-teman tahu nih. Nah, ini ya, ini yang power klasik itu ada 1 unit harga 1 jutaan pas. Ada aksesorisnya sama, peredam apalagi? Tali sandang, peredam. Terus? Mimis test. Oke, masuk. Lanjut. Ini masih series yang uklik-uklik dulu ya. Terus ini yang covernya ini gamo kamuflase. Ini harganya 1.100.000. 1.100.000. Kelengkapannya sama. Ini yang full chrome ya. Warna kamuflase sudah dipegang oleh Mbak Eris. Nanti bisa teman-teman pilih sesuai selera dan stoknya masih ada 10 kalau nggak salah. Yang di box ada masih ya. Oke, lanjut, Mbak Eris. Lanjut lagi. Nah, ini yang seri S1 ya. Oh, ini yang Pancasona S1. Kalau ini yang sebentar. Ini yang gamo kuning hitam chrome. Ini harganya 900.000. Lebih murah ya. Oke, ini harganya 900.000. Ini yang Pancasona S1, kelengkapan sama ya? Sama, kelengkapannya tanpa spare part. Oh, tanpa spare part. Kalau yang ini masih belum ada spare partnya, tapi ada peredam, tali sandang, ada mimis testernya juga. STKS juga dapat. Oh, STKS juga dapat. Oke, ada stoknya berapa itu, Mbak, di situ, Mbak? Kalau ini yang di sini tuh tinggal satu ya. Yang hitam chrome ya. Oke. Nah, ini ada varian lagi beberapa ya. Ini yang full chrome. Oh, ini sama persis dengan tadi ya. Sama. Terus ini ada juga yang full chrome tapi gamo coklat. Oh, beda di popornya ya. Untuk harganya, Mbak? 950. Oh, ini lebih mahal sedikit ya. Iya. Ini 950, teman-teman sudah dapat senapan angin pompa tangan Pancasona S1 yang popornya itu gamo warna coklat. Seperti yang dipegang oleh Mbak Eris. Ini stoknya ada banyak masih ya? Banyak. Ini kita periode ke-4 atau ke-5 kalau nggak salah. Kemarin itu sudah periode pertama, kedua sudah sold out semua. Ini baru datang juga, sudah kami siapkan dan sudah kami cek hasilnya bagus. Ini ya. Ada lagi, Pak? Lanjut, Pak. Lanjut, kita ke yang S1 ini juga hitam chrome. Ini covernya custom hitam. Ini udah 25 laras 65 semua ya tadi. Oh iya, benar. Terus harganya? Harganya ini 900. Oh, hitam chrome. Selisih 50 ya. Iya. Oke, jadi itu yang full chrome tadi ya 950, yang hitam chrome ini 900. Pelengkapan sama? Sama. Oke. Gak dapat spare part. Oke, tapi dapat kardus. Dapat. Oke. Oke, Mbak Eris, lanjut, Mbak Eris. Mantap. Lanjut lagi, ini ada yang Sapanya Sona yang 2255. Oh iya, Ini harganya 850. Dapat mimis test, tali sandang, peredam, STKS sama spare part. Oh iya, ini yang bukan S1 ya? Bukan. Ini yang bukan S1 tapi tabung yang 55 panjang laras. Tabungnya itu 22.
panjang larasnya itu 55. Ya. Masih ada sisa berapa ini, Mbak? 5 yang di sini. Masih 5 ya? 6. Oke, ini masih 6, teman-teman nanti bisa dapatkan langsung hanya di Pancasila Official pastinya. Ya itu, ada potongan spesial nanti dengan Mbak Eris. Nanti ada beberapa bonus juga ya, Mbak ya, ada yang bisa didapatkan, mau request juga bisa, juga boleh. Oke, lanjut, Mbak. Kita masuk ke seri apa ini? Kejluk. Oke, kejluk. Ini yang 1960. Mm-hmm. Ini popornya gamo kamuflase. Mm-hmm. Ada manometer? Oh iya, ada manometernya di sini. Mm-hmm. Oke, lah masuk. Harga? Ini harganya 1.625. Oh, ini untuk big game, brand-brand besar. Untuk akurasi sampai berapa ini, Mbak? 85 meter bisa. Oh, 85 meter. Oke, lanjut, Mbak. Masuk. Sisa berapa ini stoknya ini? Yang di sini 2 ya. Mm-hmm. Sebenarnya masih banyak juga. Oh iya. Oke, lanjut. Ini yang popor Dragon of Crown. Oh, betul. Ini ya kurang 19 juga ada manometer. Heeh. Uh-huh. Ini manometer juga ada nih. Oke, lanjut. Ini harganya juga sama, 1.625. Wow, oke, okay. Sama persis ya. Oke, okay, stoknya tinggal satu saja, tapi masih ada beberapa di box itu masih banyak sekali. Bisa teman-teman dapatkan. Oke, okay, lanjut, Mbak. Ini 1960 gamo hitam yang tanpa manometer. Oh iya, tanpa mano ya. Oke. Okay. Uh-huh. Oh, harga? Ini harganya 1.325.000. Oh, oke. Okay. Ada dapat apa aja, Mbak, perlengkapan? Dapat mimis tester, tali sandang, peredam, SKS sama spare part. Oke, okay. Ada garansi juga? Ada. Oh iya. Hari. Oh, mantap. Oke. Okay. Masuk, ada berapa unit, Mbak, stoknya, Mbak? Ini tinggal 2 sih kalau yang di sini. Oh, tinggal 2 ya. Tadi di box ada banyak nih. Oke. Lanjut, Mbak. Yang ini yang gamo hitam, mm-hmm. Ini ada manometer. Mm-hmm. Nah. Oh, iya, masuk. Ini selisih harganya 200.000. Oh, iya, lebih mahal ya. Ini 1.525. Oke, ini yang 2 berapa? 19 sih. 19 juga. 19. Oh, oke. Ini masih di pegang BRC masih 19-an tapi ada manometernya ya. Mm. Untuk akurasi sampai 85, big game juga bisa. Terus ada garansi juga nya. Oke, ada berapa unit, Mbak, ini, Mbak, di sini? Ini masih ada 5 unit yang ada di sini. Ya. Oh, ini masih banyak sekali. Nanti teman-teman bisa dapatkan langsung hanya di Pancasila Official dan langsung menghubungi Mbak Eris nanti. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini 1960 juga. Ini popernya custom hitam. Oh iya, yang custom hitam. Harga? Manometer ya? Oh, ada manometernya itu. Ini harganya juga sama, 1.525. Oh, sip. Ada garansi, ada bonus juga. Ini tapi beda di popornya aja nih ya. Terus lanjut, Mbak. Ini yang popornya ini 1960 klasik coklat tanpa mano. No, tanpa mano. Oke. Okay. Harga? Ini harganya juga sama sih, 1.325. Oh, 1.325.000. Mau nanti pilih yang mana ya? Ini ada yang klasik, ada yang gamo, ada yang custom, ada yang gamo warna apa? Kamuflase dan sebagainya, tinggal dipilih saja. Oke, okay. Oh iya, Mbak, ini untuk pengiriman ke seluruh Indonesia bisa? Bisa semua. Ini jadi katanya Mbak Eris bisa semua ke seluruh Indonesia pastinya. Oke, okay, lanjut, Mbak. Ini yang mulai tabung 2-2 kayaknya, ini tinggal 1 aja kayaknya. Yang 2-2 tinggal 1 ini. Uh-huh. Ini popernya gamo kamuflase ya, ini tanpa manometer. Oh iya, tanpa mano, bener, oke. Okay. Ini harganya 1.525.000. Wah, hafal betul Mbak Eris. OD22 ya. Oke, okay. OD22 selisih agak lebih mahal ya dibandingkan 19-an ya. Nah, itu. Oke. Okay. Lanjut, Mbak. Terus ini yang OD25. Semua 25 semua nih mulai. Nah, ini powernya gamo hitam ini. Tanpa mano ya? Iya, tanpa mano. Tanpa mano ini harganya cuma Rp1.700.000 ya. Oh, Rp1.700.000. Sudah dapat yang OD25. Wah, oh, oke, okay. Untuk big game jumlah tembakan juga lebih banyak. Terus akurasi sampai 85 meter dan sebagainya. Inilah. Lanjut, Mbak. Ini sama persis. Oh, bukan ya? Ini custom ya? Ini custom hitam, mm-hmm. Ini ada manometer. Uh-huh. Oh iya, ada manometernya, oke. Okay. Ini OD25 ya, 160, mm-hmm. Ini harganya Rp1.900.000. Oh, hampir 2 jutaan ya. Mm-hmm. Tapi ini bisa digunakan untuk big game, ataupun olahraga menembak dan sebagainya. Jumlah tembakan juga lebih banyak. Mm-hmm. Oke, okay. Ada tambah lagi, Pak? Lanjut. Sudah cukup. Uh-huh. Ini yang selanjutnya ya. Mm-hmm. Ini ada yang Dragon of Crown. Mm-hmm. Ini ada 25. Oke, 25 juga. Ada manometer. Heeh, masuk. Harganya Rp2.000.000. Pas. Pas. Oh, dapat teleskop, dapat aksesoris. Iya, bisa seperti tadi. Mimis, peredam, tali sandang, spare part, STKS, terus ada garansi juga. Ada. Oh, mantap. Oke, lanjut, Pak. Ini mumpung persediaan masih ada ya, teman-teman. Nanti bisa dilayani oleh Mbak Eris kalau teman-teman tanya seputar senapan angin dan lain sebagainya, order langsung dilayani oleh Mbak Eris. Ini makanya saya minta bantuan Mbak Eris yang tahu harganya
Takutnya saya lupa, nanti lama ya ulasnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang custom. Custom kamuflase yang ada manometernya. Harganya juga 2 juta. Rp2 juta. Oke, itu sudah dapat ya. Tadi ini sebenarnya sama ya untuk popornya, Pak, untuk mesinnya. Cuman dia membedakan ada manometernya, kalau enggak model popor dan warna. Oke. Lanjut, Pak. Nah, ini selanjutnya yang gambar kamuflase yang ada 25 juga ada ya. Nah, ini tanpa manometer. Tanpa mano. Oke. Harga? Ini harganya Rp1.800.000. Oh, sip. Itu ya. Masih ada beberapa unit bisa didapatkan langsung nanti di Panasonic official. Lanjut, Pak. Lanjut, ini ke gadgetnya. Popornya klasik serat. Nah, ini ada manometernya ya. Oke. Masuk. Ini harganya 2 juta pas. 2 juta pas. Oke, masih 2 juta angka. Ini single suit semua ya tadi. Oh, masih belum magazine ya, Pak ya? Belum. Oh, sip. Ini masih single suit semua dan pastinya harga terjangkau untuk big game, untuk buruan besar atau olahraga menembak juga cocok. Lanjut, Pak. Terus ini yang laras pendek, ini laras 40 akan lipat. Oke, akan lipat masuk. Ini single suit ya. Ada manometer di bawah. Oke. Nah, ini harganya Rp1.750.000. Oke, ya. Ini masih belum magazine ya? Belum. Oke, masuk. Ini sudah didapatkan hanya di Panasonic official langsung dengan Mbak Eris nantinya. Nah, ini ada stoknya tinggal 2 ya untuk yang akal lipat tadi, Mbak. Oke. Nah, itu tinggal nanti silahkan order salah satu atau salah dua boleh. Silahkan, mumpung persediaan masih ada. Oke, lanjut, Mbak. Ini yang PCP. Nah, ini seri PCP. Panasonic 2560. Ini harganya Rp1.250.000. Oke, Rp1.250.000. Ini teman-teman sudah dapat ini. Ini kelengkapannya apa aja, Mbak? Mimis, tali sandang, perda, mistik S. Oke, lanjut, Mbak. Ini ada 5 unit ya. Ini ada juga sih yang warna coklat, tapi saat ini masih di box ya. Oh iya, oh yang warna coklat ada juga ya. Ini untuk yang stoknya paling banyak ada yang hitam, tapi stok yang coklat juga ada. Ini teman-teman tinggal pilih aja untuk berburu hewan besar dengan harga Rp1.300.000 ya. Rp250.000. Rp1.250.000 sudah dapat senapan angin yang luar biasa. Lanjut, Mbak. Ini yang PCP stainless, kode 27, laras 60. Ini klasik hitam. Ini yang magazine ya? Oh, yang ada magazinnya. Oke. Manometer bawah. Lanjut. Ini harganya Rp1.850.000. Oh, oke, okay. Rp1.850.000 ya. Bisa sampai 2 jutaan ya? Enggak. Oke, lanjut. Dari sini, Mbak, saya, Mbak. Silau. Nah. Oke. Ini juga ada, ini yang klasik coklat. Klasik coklat ya. Ini magazine bukan? Ini bukan magazine ya. Oh, bukan. Harga? Harga Rp1.650.000. Oh, selisihnya 300 ribuan. 200. Sisanya 200 kalau yang pakai magazine, kalau yang standar yang nggak pakai magazine 1.600. Oh, 1.650. Oke, lanjut, Mbak. Ini ada juga yang klasik hitam. Oh, ini varian yang hitam tapi yang bukan magazine ya. Harga sama? Oke. Kelengkapan juga sama. Lanjut, Mbak. Ini lanjut. PCP Pancaksona double tabung. Oke. Ini gamo hitam, manometer depan. Oke, manometer ada di depan. Oke. Ini harganya Rp1.900.000. Rp1.900.000. Jadi nggak sampai 2 jutaan ya rata-rata ya. Nah, oke, lanjut, Pak. Nah, ini yang klasik coklat ya. Manometernya sama di depan. Harganya juga sama, Rp1.900.000. Sama ya? Oke. Harga sama, kelengkapan juga sama, bergaransi juga. Teman-teman tinggal pilih selera mau yang gamo atau yang klasik warna coklat. Oke, lanjut. Ini yang double tabung klasik serat magazine. Oh, ini yang double tabung serat ada magazinnya. Harganya berapa, Pak? Depannya tumpuk. Oh iya, ini depannya sama ya semuanya. Oke, harga? Ini harganya Rp2.250.000. Oh, di atas 2 jutaan ya kalau yang bermagazin ya double tabung. Tapi ini untuk jumlah tembakannya banyak loh, sampai kemarin 50-an hampir, hampir 50. Oke, luar biasa. Lanjut, Mbak. Sama kayak ini. Sama. Yang coklat ini ada magazin enggak? Ini magazin juga. Ini magazin ini. Ini klasik serat. Modelnya yang beda ya? Nah, ini sama ada. Persis. Oke, jadi sama, ada yang agak serat, ada yang biasa ya. Ini serat semua sih. Oh, serat semua, teman agak ini tua. Ini lebih kurus, ini lebih
gendut. Oke, okay. Lanjut, Mbak. Nah, ini selanjutnya ada. Masih double tabung ya? Double tabung, bambu hitam, ini magazin juga. Oh, ini yang bermagazin. Ini yang popornya itu gamu warna hitam, ada magazin mano depan ya? Iya. Nah, ini manonya mano depan. Oke, okay, harga? 2.150. Oke, okay, masih di atas 2 juta, tapi untuk big game masuk nih. Lanjut, Mbak. Ini single tabung ini. Oh, single tabung tapi masih belum magazin. Coklat serat. Mm-hmm. Ini 2560 single tabung 6 meter. Oke. Okay. Single set ya. Ini harganya 1.600. 1.600 kurang lebihnya ya. Oke, okay, untuk harga 1.600 kurang lebihnya ini bisa didapatkan langsung di Panasonic. Ada bonusnya sama, Mbak ya? Sama. Sama persis. Oke, okay, lanjut, Mbak. Oh, ini yang kelas 70 nih. Iya, ini kelas coklat. Mm-hmm. Manometer ini single tabung. Mm-hmm. Ini laras 70 juga ya. Oke. Okay. Ini harganya 1.700.000. 1.700.000. Iya, kisaran segitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk dapat beberapa bonus sama perlengkapan ini saja di beda mesin sama di popornya ya. Iya. Oke. Okay. Lanjut, Mbak. Ini terakhir nih. Terakhir mm-hmm. Ini double tabung ini popor stayer mm-hmm. Mata ranting. Wow, oke. Okay. Manometer depan ada magazinnya? Ada. Mm-hmm. Ini magazin. Nah, mm-hmm. Ini harganya 2.250.000 rupiah. Oke, okay. Untuk perlengkapannya sama persis, ada tali sandang, terus apa lagi? Terus ada STKS, terpas magazinnya juga dapat. Oke, okay. Masuk semua sudah lengkap, sudah dibantu oleh Mbak Eris untuk mengulas harga senapan angin dari yang Uklik Gejuk hingga PCP harga 2 jutaan, ada yang harga di bawah 2 jutaan ya pastinya. Nah, semoga ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman yang ingin cari senapan angin berkualitas, harga murah atau terjangkau. Ada tambahan lagi, Mbak, sebelum kita pamit? Cukup ya. Jadi kami juga melayani pengiriman ke seluruh Indonesia. Nanti dilayani oleh Mbak Eris di jam kerja. Jam berapa, Mbak, kerja? Jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Terus hari Minggu kita libur ya. Sama tanggal merah juga. Nah, jadi nanti untuk menghubungi kami pastinya di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Terus hari Minggu kita off, tanggal merah juga off. Pastinya nanti teman-teman kalau ingin konsultasi bisa langsung hubungi atau klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Atau juga sudah tersedia di beberapa marketplace resmi Pancasona Official yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, saya dan Mbak Eris harus pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di next episode ya, Mbak. Sekian, terima kasih dan... Oke, okay, terima kasih, Mbak.